Piala Asia, Pak. Bonus. Ini udah nyanyi terus nih, bonus. Tangan saya pikirkan pasti lah itu. Boleh kan? Terima kasih. Kemudian hal lain yang diteruskan, saya hari ini melihat anak-anak timnas putri yang akan bermain di Piala Asia di India nanti pada bulan Januari. Mereka akan berangkat, kita lihat sekarang lawan Arema ya. Mereka sudah beberapa minggu melakukan latihan. Insya Allah mudah-mudahan sudah 34 tahun kita tidak masuk ke Piala Asia ya. Alhamdulillah kali ini mereka bisa mengalahkan kembali Singapura 2 kali. Dan insya Allah mereka akan berangkat nanti bulan Januari untuk ke India. Mohon doanya agar mereka bisa masuk lolos babak berikutnya dan bisa ke Piala Dunia nanti. Sementara sedang diramu oleh Coach Rudy ya. Okay. Karena dia meminta juga tambahan hari agar mereka nanti kembali tidak terlalu lama sehingga masih dalam kondisi fit untuk penampilan nanti di India. Sejauh ini bagaimana jalannya latihannya? Bagus ya, anak-anak alhamdulillah bisa menampilkan terbaik, fisik juga meningkat, skill juga kerjasama, operan sudah mulai bagus, tinggal memoles lainnya yang diperlukan seperti pasien-pasien yang masih kadang-kadang salah ya. Kita akan lakukan terus sampai akhirnya dia mulai berangkat ke India nanti ya. Di Piala Asia di India ya. Siap ya? Siap. Orang mana yang paling menonjol? Yang paling menonjol Pani yang tidak. Rambut buat pirang? Tidak. Iya. Main di depan. Fisik dia oke ya. Tot. Sini aja. Kan mana yang dicontoh. Dia harus kalau bagus harus dicontoh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di pertandingan awal kita akan berhadapan dengan Australia, lalu nanti ada Thailand dan Filipina. Mungkin ini menjadi mimpi sepak bola wanita yang 32 tahun belum pernah kembali lagi di Piala Asia. Mungkin ini jalan Tuhan dan juga peluang ini jangan disia-siakan. Jadi, tapi terus terang support dari PSSI sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Dari satu tahun ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Syah Syah Shalom. Nama budaya.
salam kebajikan. Yang saya hormati Waketum, Pak Sekjen Waketum, nanti jadi Waketum ini. Di media, jadi khusus Coach Rudy dan seluruh tim ofisial kepelatihan, anak-anakku, tim Mas Putih yang saya cintai, saya banyakkan. Selamat sore! Selamat hari. Sore luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Pertama saya mohon maaf baru sekarang bisa melihat kalian ya, sudah 3 minggu kembali lagi karena kesibukan luar biasa, baik menyiapkan kompetisi di dalam negeri Liga 1, Liga 2, kemudian timnas kita. Sekarang alhamdulillah kakak-kakakmu timnas putra melihat luar biasa ya, doakan mereka. Besok akan bertanding final Liga 1 melawan Thailand dan sisanya hari Sabtu ya. Sabtu melawan Thailand juga pada leg kedua. Mudah-mudahan bisa membawa pulang trofi Piala AFF ke Indonesia. Pertama ke mereka sekali. 3 minggu boleh katakan waktu yang sebentar bisa, waktu yang lama bisa. Tapi yang jelas ini bukan tidak memakan biaya yang besar. Besar sekali, saya carikan duitnya untuk kalian ya. Yang jelas kalian harus berlatih, bisa berlatih untuk menghadapi nanti Piala Asia di India ya. Di India tidak semua tim mas negeri manapun bisa masuk ke sana. Kalian sudah 34 tahun, baru sekarang tahun 2022 nanti bisa ke Piala Asia, luar biasa ya. Tepuk tangan semuanya. Jadi bukan tiba-tiba karena juga kehendak yang maha kuasa, tapi karena usaha kalian kemarin bisa mengalahkan 2 kali lawan Singapura ya. Mental kalian harus mental betul-betul, mental petarung ya, dengan spirit yang tinggi. Jadi mental itu jangan mudah menyerah, jangan takut ya. Tidak perlu, kalau kata angkatan perang, mati di lapangan, itu peribahasanya ya. Kalau belum tepar kalian terus kejar bola itu. Kamu lihat Asnawi Mangkualam jatuh, dia bangun lagi, kejar lagi bola, bahkan bisa mengoper ke kawan, masuk lagi. Saya minta kalian begitu, nggak usah takut. Meskipun nanti ada Australia, ada Thailand, ada Filipina di grup itu ya, 4 ya, ya nggak usah takut ya. Buktinya kita bisa mengalahkan kemarin ya, anak kakakmu bisa mengalahkan Malaysia 4-1 lagi ya, di luar dugaan bisa karena semangat tinggi, mentalnya mental baja ya. Kemudian tentunya yang lain disiplin. Kalian sehebat apapun, kalau tidak disiplin, rusak. Ya. Penting itu, di mana-mana disiplin. Baik itu di satuan angkatan bersenjata, kalau tidak disiplin, jadi gerombolan. Di polisi juga, kalau tidak disiplin, jadi preman. Ya, kalian sama di sepak bola, disiplin. Waktunya berlatih, berlatih. Waktunya istirahat, istirahat. Ya, jangan mentang-mentang kalian bagus, kalau tidak disiplin, dicoret, teman saya. Ya. Ya, ada libur nanti. Kemarin Natalan. Wah, selamat hari Natal ya, Tuhan memberkati ya. Damai selalu sejahtera di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya. Tadi nggak libur ya? Libur. Berapa hari? Sehari? Sehari, Pak. Ya, lumayan. Tepuk tangan untuk teman-teman. Sepatu untuk olahraga biasa. Seragam, Pak. Oh, dua lagi. Coba, sini. Siapa yang tadi? Ada. Apa yang diminta oleh timnas? Sepatu top grip. Belum, Pak. Ini ada wasitnya nih. Belum. Apa? Sepatu apa? Mau apa? Paling ini sih, Pak. Sepatu bola, sepatu ken, tas. Sepatu jalan. Sepatu jalan, celana baju. Celana baju. Buat fashion. Iya tahu. Iya sepatu untuk apa? Di ruang sepatu bola sama sepatu cat ya. Sama tas apa? Tas apa? Tas ya. Tas ada yang. Ransel. Oke. Catat, Pak Sekjen. Nanti tolong penuhi. Mana admin? Mana admin? Admin mana? Gini dulu. Kamu sini jangan jauh-jauh. Ya udah lu kan. Ini yang dikapal. Pak, ini boleh coba. Ini perwakilan teman-teman aja, Pak. Kemarin kan udah lolos Piala Asia, Pak. Bonus. Ini udah nyanyi terus nih, bonus. Tangan saya pikirkan pasti lah itu. Tenang aja, pokoknya kalau ada ketum beres semuanya. Terima
terhormat teman-teman semua. Saya halo terhormat sudah 3 minggu kalian di sini. Mohon maaf sekali lagi saya baru hadir. Bukan apa-apa karena banyak kesibukan yang harus saya kerjakan sehingga semua bisa berjalan program-program yang ada di federasi ini. Sukses selalu buat timnas putri. Insya Allah kalian bisa membuka yang terbaik dan nanti bisa ikut Piala Dunia tahun 2023 ya. Wah, sebentar lagi ya. Amin ya. Berdoa ya, mudah-mudahan. Terima kasih anak-anakku. Selamat sore, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om. Salam. 1, 2, 3. Ya. Siapa kita? Semut dari mana semut? Lombok. Lombok sama Lombok. Oh iya tahu. Terus lembut? Tahu. Ini dari mana? Dari mana? Dari Jakarta. Ini sebutin. Ah ini tahu. Ya. Oke. Okay. Makasih ya. Oke, okay, susah. Kamu dari mana? Jayapura. Jayapura lagi. Banyak kali. Ini Jayapura juga. Wah, Jayapura semua ya. Oke, okay, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Makasih. Masih admin ya, satu tuh. Satu, dua. Satu, dua.